Bentar Dewa. Kamu yakin ini rumahnya Ibu Siti? Iya, aku yakin. Kita coba masuk ke dalam aja, ya. Kalian ngapain sih? Om Roy ngapain kesini? Saya pengen ketemu sama bidan. Emang om kenal? Kalau saya sudah kenal lama sama bidan. Kebetulan dia seperti kerabat kami sendiri. Dan saya sering bantu dia. Kenapa bisa kebetulan ya? Tante Andis kenal sama bidan Siti. Dan ternyata om Roy juga kenal. Rupanya yang dimaksud bidan Siti kalau ada yang nyariin dia itu Mona sama Dewa. Kok bisa sih mereka nyariin? Apa kepentingannya coba? Bu, saya meminta waktu untuk bicara sebentar. Maaf ya. Bu, saya pengen nanya sesuatu. Apa yang mau tanyakan sama saya? Saya nggak kenal kamu. Mungkin ibu nggak kenal saya. Tapi mungkin ibu kenal bayi ini siapa. Jangan sampai Bidan Siti ngoceh dan kasih tahu siapa bayi itu. Kenapa kamu tanya sama saya? Ya, mungkin ibu pernah bantu saat mama saya melahirkan. Gini ya, Mbak. Saya tuh jadi bidan udah lama banget. Jadi, saya nggak ingat wajah bayi satu persatu. Bu Bidan, saya minta tolong. Tolong diingat-ingat lagi, Bu. Soalnya ini penting banget buat Mona. Emang saya nggak ingat, mau gimana lagi? Lagi pula, kelihatannya foto ini udah lama. Berarti kan kejadiannya udah lama banget. Mungkin aja ibu ingat sama mama saya. Ini fotonya mama saya. Serahkan bayi itu ke saya. Ini, ayo. Ini foto perempuan itu. Jadi gimana Bu? Ibu ingat kan sama mama saya? Ibu pernah kan ketemu sama Tante Andis? Kalian ini mau ngapain lagi sih? Udahlah, udah. Kalian jangan ganggu lagi Bidan Siti, ya. Kan Bidan Siti udah kasih tahu kalau kamu mau tahu tentang Tante Andis ya, kamu tanya sendiri sama orangnya lah. Gini om, masalahnya kalau misalkan saya nanya mama, pasti mama bakal sedih. Yang mendingan saya cari tahu sendiri. Bayi ini sudah meninggal. Kakak saya udah meninggal. Maksudnya meninggal gimana karena sakit? Bayi ini meninggal saat dilahirkan. Bahaya ini sih. Bu Bidan bisa-bisa keceplosan di depan Mona dan Dewa. Mendingan aku usir aja mereka sebelum Bu Bidan membocorkan lebih banyak. Udahlah, ya. Kalian jangan ganggu lagi Bu Siti. Lebih baik kalian pergi dari sini. Tapi om, saya kan belum selesai. Belum selesai apanya lagi? Kamu kan udah dikasih tahu tadi sama Bidan kalau bayi yang ada di foto itu sudah meninggal. Sekarang kamu mau tahu apa lagi? Mona, Om Roy benar. Kita pulang ya. Ya udah kalau gitu saya permisi. Ibu.
Jangan sampai siapapun tahu tentang masalah ini. Ingat itu. Kalau sampai Andis tahu soal Clara, bisa-bisa hidupku makin terancam. Belum lagi Citra tahu, bisa habis aku.